Sidang hadirin dipersilakan untuk mengambil tempat. Izinkan saya memulakan majlis. Terbangnya indah si burung merpati, disapa ayu gadis jelita. Kehandalan disulam kelembutan hati, terpancar indah akhlak mulia. Wanita wajah layari bahtera, bahtera indah jadi tarikan. Melencur laju gagah perkasa, sentiasa bangkit mendepani cabaran. Yang berbahagia Datuk Haji Masnamat Saleh, Timbalan Susaha Kerajaan Negeri Sabah Pentadbiran. Yang berbahagia Puan Jasmine Teo, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berbahagia Datuk Dr. Mariana Tinggal, Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Yang berusaha Puan Rusna Kuyong, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap Kementerian, Ketua-ketua jabatan, mantan-mantan pengerusi Majlis Penasihat Wanita Sabah, mantan pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, pegawai-pegawai kanan Wanita Kerajaan Negeri Sabah, pengerusi-pengerusi NGOs, datuk-datuk, datin-datin, seterusnya puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana dengan izin dan rahmatnya, maka pada hari ini kita bersama-sama di dalam Majlis Sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021. Di kesempatan ini, Majlis mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran datuk-datuk, datin-datin, puan-puan sidang hadirin ke Majlis Sambutan ini. Sebagai makluman, acara Sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021 hari ini akan dimulakan dengan sesi bual bicara bersama empat orang wanita hebat anak jati negeri Sabah dan kemudiannya disusuli dengan majlis peresmian sambutan bersama yang berhormat Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Sidang hadirin yang dihormati, Sambutan Hari Wanita Antarabangsa disambut pada 8 Mac setiap tahun dan pada tahun ini tema atau slogan yang dipilih ialah Choose to Challenge ataupun Wanita Bangkit Mendepani Cabaran. Tema Sambutan Hari Wanita Antarabangsa tahun ini mengajak kita bersama-sama menghayati maksud tema yang menggambarkan bahawa wanita mempunyai upaya dan semangat untuk menempuh segala liku cabaran, berani menongkah arus kemampuan diri dan bangkit serta berupaya memperkasa diri, keluarga dan persekitaran dalam ketidaktentuan dan norma-norma baharu kehidupan masa kini. Tema pada tahun ini mengangkat semangat juang wanita yang tidak mengenal penat lelah dalam menghadapi cabaran kehidupan. Untuk membicarakan semangat juang para wanita ini, lah maka lantai bual bicara ini dibuka. Sebagai pemudah caranya, majlis kini ingin menjemput seorang wanita yang tidak sedikit pun kalah hebatnya. Sebagai memulakan acara, majlis ingin menjemput dan mempersilakan moderator sesi bual bicara untuk mengambil tempat. Dipersilakan. Dr. Imelda Albert Gisip kini bertindak sebagai penyelaras strategik dan transformasi Universiti Teknologi Mara Cawangan Sabah.
Pernah juga bertindak sebagai pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Mara Cawangan Sabah, menerima pendidikan tinggi beliau di Universiti Teknologi Mara dan Universiti Malaysia Sabah, dan berkepakaran dalam bidang pemasaran, pengurusan jenama, pengurusan hubungan pelanggan dan keusahawanan. Dengan ini majlis diserahkan. Terima kasih. Terima kasih Puan Pengurusi Majlis. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Apa kabar semua? Wanita-wanita hebat, selamat Hari Wanita 2021. Saya Dr. Imelda Albert Gisip ya. Saya ini lahir di Keningawa tapi keturunan Tambunan. Oke, jadi saya seorang pensyarah di Fakulti Pengurusan dan Perniagaan University Teknologi Mara Cawangan Sabah, Kota Kinabalu, sejak 2007 ya. Jadi saya sebelum itu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengarah Jewa ya, Puan Rusna Kuyung dan juga tim Jewa yang hebat. Tepukan dulu kepada tim Jewa yang hebat, bertungkus lumus siang malam ya. Ini semua adalah hasil wanita, ada juga lelaki lah sikit-sikit. Oke, jadi seperti yang kita tahu, Hari Wanita ini ialah untuk mengangkat pencapaian wanita dalam berbagai bidang ya, sosioekonomi, kebudayaan, politik dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita akan mengadakan bual bicara ya, secara santai. Sorry ya, balik-balik terhantuk saya punya nih face shield. Ini wajib oh, SOP. Jadi kita ada 4 panel hebat yang telah kita jemput khas untuk berbual dan berkongsi pengalaman dan cerita yang kita harap dapat memberi inspirasi kepada semua wanita di luar sana. Semua wanita hebat di cara masing-masing ya. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita hanya perlu membandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin. Nah, betul atau tidak? Betul kan? Oke, jadi untuk tidak membuang masa, saya ingin menjemput jemputan yang sangat istimewa. Terima kasih kerana semua panel, kerana sudi datang pada hari ini. Yang pertama kita akan menjemput ya, yang tidak asing lagi. Dipersilakan Datuk Hajah Masnah Mat Saleh, Ketua Setiausaha Negeri. Dipersilakan Datuk. Ya, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa merayakan Hari Wanita ya. Hari Wanita sedunia ya, disambut di seluruh dunia ya pada masa yang sama 8 Mac ya, sejak beratus tahun sebenarnya. Oke, berpuluh tahun. Oke. Jadi Datuk, apa kabar Datuk? Sudah minum Datuk? Mic oke? Okay. Tes dulu mic. Mic oke? Okay. Hello. Okay. Terima kasih Datuk. Okay. Apa kabar Datuk? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Okay. Jadi Datuk, kita panggil dulu panel yang lain lah. Okay. Sebelum kita memulakan bol bicara. Okay. Seterusnya kita jemput panel yang seterusnya, yaitu Puan Zazila Roslan ya, seorang usahawan, social entrepreneur. Okay, dipersilakan. Okay, selamat pagi Puan Zazila, apa kabar? Baik ya, terima kasih sudah datang. Okay, seterusnya panel kita yang kita telah jemput khas ya, yaitu Puan Helen ya. Helen Leong. Okay, dipersilakan Puan Helen Leong. Puan Helen Leong ialah seorang bekas pramugari, mungkin ada juga yang kenal, bekas Unduk Ngadau 2018 ya. Puan Helen mewakili Tamparuli ke? Tamparuli ke? Apa kabar Puan Helen? Cik Helen, sorry. Cik Helen, sorry ya. Puan tu okey juga, madam, panggilan hormat kan? Apa khabar Cik Helen? Boleh dengar suara saya? Testing dulu mic. Testing dengan SOP ni kan? Testing. Suara saya boleh jelas ah? Tidak berdengung ah?
Dan yang seterusnya, panel keempat ialah Puan Suryani binti Antin, seorang usahawan dan juga merupakan kita boleh panggil produk Jewa ya, anak didik Jewa. Dipersilakan. Nanti kita akan bercerita lebih lanjut lah. Ya, beri tepukan kepada semua panel yang telah sudi meluangkan masa untuk merayakan Hari Wanita. Apa kabar Puan Suryani? Boleh tes kan mic? Ada mic? Masing-masing ada mic kan? Kita tidak boleh share. SOP ini. Sudah disanitize nih semua. Jangan susah. Oke. Okay, ya? Tes-tes? Oke? Okay. Alright. Good. Oke. Okay. Jadi para hadirin sekalian, sesi bual bicara kita hari ini akan berjalan selama 1.5 jam. Oke, jadi saya akan mengajukan soalan, kita akan pusinglah. Dan setiap panel mungkin juga boleh jawab 4-5 menit begitu kan. Sebab setiap 20 menit kita akan dihiburkan oleh Basker yang akan menghiburkan kita dengan lagu-lagu yang lemak merdu. Tadi sudah dia nyanyi-nyanyi sikit kan, saya panggil itu suara pagi itu kan. Nah, itu suara pagi, coba lagu rock sikit. Saya tahu tuh kan. Alright. Jadi, untuk tidak membuang masa, kita balik kepada tema Hari Wanita Sedunia 2021, yaitu Choose to Challenge. Jadi, Choose to Challenge ini, kita boleh buat pengertian dia, kita mencabar diri sendiri sebelum kita mencabar sistem atau mencabar community. Bukan sesuatu yang negatif ya, macam kita sendiri, kita mungkin sudah berada di zone selesa, mungkin pada suatu hari kita mau memperbaiki diri, kita mencabar diri ini dengan objektif untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kedudukan diri dan keluarga dan seterusnya pada masyarakat. Oke. Jadi Datuk sudah bersedia? Oke. Alright, kita terus ke soalan pertama kita pada pagi ini. Jadi saya harap semua wanita-wanita hebat sudah cukup hebat, tapi kita mau belajar lagi. Sebab setiap hari kita belajar benda yang baru kan? Oke. Jadi soalan pertama kita pada pagi ini ya, menjurus kepada tema Hari Wanita ya Datuk. Pada pendapat Datuk, apakah pengertian choose to challenge, slogan ini kepada Datuk sendiri, apa yang dapat Datuk kaitkan dengan kerjaya Datuk, choose to challenge ini? Mungkin Datuk boleh kongsi dengan para hadirin. Okay, terima kasih Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi, salam Sabah maju jaya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Happy International Women's Day ataupun selamat menyambut Hari Wanita Sedunia 2021. All family di sini saya lihat ramailah kawan-kawan wanita yang saya familiar faces. Untuk Jewa Sekalung Budi, setinggi penghargaan atas jemputan ini, I'm privileged to be invited hari ini. Mengenai slogan tema persambutan Hari Wanita Sedunia, yaitu Choose to Challenge, bagi saya perspektif sebagai penjawat awam, di mana tindak tanduk kita sebenarnya telah pun diperjelaskan melalui peraturan-peraturan perkhidmatan awam. Bagi saya, choose to challenge itu ialah mendepani cabaran, menyahut cabaran apabila kita diberi tugasan baru, tanggungjawab baru, tugasan yang lebih kompleks atau rumit, dan kita terima dia dengan hati terbuka, berlapang dada, dan kita nekat untuk melakukan yang terbaik untuk tugasan itu. Puan Moderator, kalau boleh saya berkongsi pengalaman saya, cabaran yang saya depani apabila saya dilantik sebagai setiausaha tetap Kementerian Kerajaan Tempatan pada tahun 2018. It is an uncharted territory lah untuk wanita kementerian itu. Satu kementerian yang agak mencabar, di mana kita mengurus 25 majlis daerah
dua jabatan, yaitu Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah dan Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri dan satu agensi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar. Kementerian ini dimonopoli oleh lelaki. Pelbagai isu sejagat. We have isu setinggan, isu perumahan, isu kebersihan, kesehatan persekitaran. Semualah ada di situ. Dan alhamdulillah dengan berkat kerjasama padu daripada tim dan nekat diri saya sendiri mendepani cabaran, saya telah berjaya mentadbir kementerian itu selama 2 tahun 4 bulan sebelum dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri pentadbiran baru-baru ini. Dan cabaran terkini untuk makluman all the ladies here, saya telah dilantik sebagai pengarah pasukan pengurusan COVID Immunization Task Force di Sabah dan insya Allah saya yakin juga saya akan dapat melaksanakan dan mendepani cabaran itu. Thank you. Hebat Dato, sangat terinspirasi lah mendengar perkongsian Dato ya. Oke, kita seterusnya ke panel lah, yang kedua, Puan Zazila. Oke, sedikit sebanyak mengenai Puan Zazila, dia merupakan seorang yang mempunyai pengalaman ya dalam social entrepreneurship nih kan. Jadi saya tidak mau cerita banyak pasal dia punya bio, saya rasa lebih baik kita dengar dari panel sendiri. Mungkin ada slide saya dengar yang kita boleh tengok, oke, di sini. Jadi kembali kepada soalan tadi, pada Puan Zazila sendiri, mungkin boleh kongsi sedikit latar belakang, lepas itu berkongsi pengertian slogan tema Hari Wanita Sedunia pada tahun ini. Silakan. Terima kasih Dr. Imelda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat Hari Wanita Antarabangsa. Nama saya Zazila Roslan. Saya adalah pengasas kepada Easy Plus Solution Sdn Berhad, di mana saya adalah seorang social entrepreneur, keusahawanan sosial, di mana ia bermula selepas saya menginovasikan plastik kayu daripada plastik sampah untuk digunakan sebagai bahan pembuatan perabot ataupun bahan pembuatan buildings, buildings materials. So, sekarang kita beralih kepada empower women community, which is single mother and suri rumah, and then we are trying to create plastic bank and supaya kita ada circular economy within in the community. So for me, choose to challenge tema untuk Hari Wanita tahun ini sangat terkesan di hati saya sebab in 2018 saya adalah sebenarnya seorang tukang kayu, saya buat perabot. So apabila saya berfikir saya nampak sampah, saya selalu ikut NGO pungut-pungut sampah di pantai. Saya selalu berfikir sampai bila sampah kita di Sabah ni tidak seolah-olahnya tidak berakhir. So saya challenge diri saya untuk cipta satu inovasi yang diperbuat daripada sampah plastik ini yang tidak boleh pupus ya. So 2018 saya buat plastik wood, yaitu diperbuat dari plastik sampah by my own hand. And alhamdulillah 2019 saya telah berjaya secure grant from Teraju lah. So di sana semua usahawan-usahawan elit Bumi Putra ya, kita dari pelbagai. So saya salah seorang peserta wanita. Saya hanya seorang peserta wanita time itu. Ada 7 orang terpilih dari Sabah tapi saya satu orang peserta wanita dan kami berjaya hanya 2 orang saja. Saya dan kawan saya yang berjaya merangkul geran sebanyak 100,000 untuk membuat plastik wood untuk berada di pasaran Sabah yang pertama di Malaysia ataupun dunia. Jadi choose to challenge. I have my friends, family who have their own barrier. Maksudnya mereka ada pelbagai rintangan. They have kids, kadang-kadang mereka cakap,
I cannot do this because I have 4 kids at home. So I am a single mother. Contoh lah, I am not a single mother, but my friend is a single mother. So choose to challenge for me means we have to strive forward. Choose to be challenged. Challenge ubah status quo. So choose to challenge this year sangat mendalam dia punya meaning for me. So wanita di luar sana, now we choose to challenge. Thank you. Tahniah. Kita berharap lagi ramai wanita yang akan berani untuk mencabar diri seperti Puan Zazila kan. Jadi seterusnya kita jemput ya Cik Helen Leong yang baru berusia 21 tahun ya. Baru berusia 21 tahun tapi ada banyak pengalaman yang telah dilalui. Jadi pada diri Cik Helen sendiri mungkin tajuk ini ada pengertian tersendiri kepada Cik Helen. Mungkin boleh berkongsi? Silakan. Terima kasih doktor. Okay, jadi nama saya Helen Leong. Ya, dan saya baru 21 tahun. Banyak orang tahu yang saya bekas pramugari dan selalu orang tanya, oh macam mana rasa dia dari hidup glamour atas kapal dan sekarang saya bekerja sendiri bisnis dari rumah. Saya selalu akan jawab macam ni. Apabila kita percaya apa yang kita buat, kita mesti boleh buat. Sebab itulah yang mama saya selalu kasih tahu saya. Dan percayalah, saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang sangat kuat dan dia selalu kasih ingat saya yang apa saja kita buat dalam dunia, kita mesti mau pilih untuk challenge diri kita sendiri, untuk tengok yang terbaik dari diri kita sendiri. Jadi kalau dari segi pekerjaan, itulah memang susah dengan keadaan dunia sekarang. Dengan itu saya challenge diri saya untuk outcome dengan itulah ketiadaan kerja. Jadi start sejak dulu, mom saya jadi single mother, she become my inspire. Dia selalu kasih tahu saya yang perempuan boleh buat banyak benda. Dan dari segi banyak benda, kita sendiri boleh nampak seorang ibu boleh membesarkan saya dengan sehat dan baik. Jadi, dulu mami saya, dia start jadi single mother, dia selalu ajar saya buat kuih. Jadi ini kuih, dia ialah makanan tradisi Penampang, nama dia Hinompuka. Hinompuka ini macam pais pisang lah, kalau yang tidak tahu. Jadi dia selalu ajar saya, dia bilang, masa itu kami menjual 1 biji 50 sen saja. So dia selalu cakap sama saya, kau nampak kecil, tapi coba kalau kau simpan. Jadi saya selalu challenge diri saya, okay, susah oh kan hidup kalau tidak duit. Jadi saya selalu challenge diri saya yang mesti mau simpan duit. Masa muda lah kena ambil masa untuk simpan duit dan jangan buang masa. So dari sana saya belajar buat itu Hinompuka. Dan saya sudah biasa dengan hidup susah. Jadi bagi saya dari pramugari dan saya jadi business woman sendiri sekarang, saya tidak rasa apa-apa. Sebab mami saya sudah challenge saya dari saya kecil lagi. Dia ajar saya buat Hinompuka dan saya pun terkejut yang banyak orang lagi yang tidak tahu itu Hinompuka itu apa. Jadi ada juga saya kena interview, kena tanya, adakah ini berkaitan dengan Unduk Ngadau yang saya join dulu? Sebab kalau tengok dari Unduk Ngadau, dorong punya tujuan ialah dorong mau spread the words of KDMR. Jadi saya rasa it's one of them also. So saya sangat bangga dengan mami saya dan kejayaan saya sekarang. Dan di samping daripada jual Hinompuka sekarang, saya pun ada buat dari hobi, saya kasih jadi small business, saya buat apa nih mini journal yang mungkin kita boleh tengok gambar yang saya ada buat. Saya jual nih by dari IG store sejak. Saya buat nih semua dari tangan saya sendiri. Saya print out, saya lukis dan semualah binding gitu. Saya sangat bangga sama diri saya sebab saya tidak rasa diri saya jatuh.
Dan saya rasa semua perempuan harus rasa begitu, terutama yang single mother, sebab saya percaya kamu semua kuat. Even ada laki, saya percaya perempuan boleh do everything. Kamu tidak perlukan any handphone, kamu boleh buat multitasking. Saya boleh cakap, okay, nanti saya buat. Terus bila kau tengok, siap sudah. Yang itu macam magic nih. Jadi perempuan, every woman in this world is capable to do everything. Dan saya sangat percaya tuh. Terima kasih. Okay, tahniah Cik Helen yang saya terasa di sinilah. Terharulah, macam mau nangis pun ada pagi-pagi ini. Bukan apa, kita sangat kagum dengan semangat juang Cik Helen di seusia muda begini ya, dan kita boleh jadikan satu inspirasi kepada generasi baru. Sebab generasi baru seperti yang kita tahu kebanyakan pun mudah berputus asa jika tidak mencapai apa yang diinginkan. Jadi ada generasi seperti Cik Helen inilah yang kita harus jadikan sebagai contoh, kan? Helen, oke. Okay. Oh, terima kasih Helen karena perkongsian tersebut sangat dari hati lah, kan? Oke. Okay. Jadi seterusnya kita jemput ya Puan Suryani pula untuk berkongsi pendapat dan pengertian beliau. Puan Suryani ini dia dalam bidang cake dan pastry, kan? Jadi baca nanti terangkan sedikitlah biodata dan selepas itu mungkin boleh berkongsi soalan tadi, jawapan kepada soalan tadi. Persilakan. Okay. Nama saya Suryani binti Antin, berasal daripada Sipitang. Dan berstatus mungkin di slide saya ada paparkan juga, status adalah seperti apa yang Cik Helen cerita tadi, ibu tunggal. Dia dibesarkan dengan ibu tunggal. Okey, saya adalah ibu tunggal. Okey. Macam mana cabaran untuk apa kita bermulanya kalau kita ada dapat gelaran dengan ibu tunggal ni, macam ada beberapa orang dia just susahnya kamu mau apa memajukan kehidupan. Macam ada setengah orang akan beranggapan ibu tunggal ni dia tidak akan sampai ke mana. Okay, so bagi saya challenge untuk saya sebagai ibu tunggal bukan sesuatu yang mudah juga lah. Tidak boleh gibah untuk terus mencari mencari rezeki. Yang first daripada start saya bergelar dengan ibu tunggal ni, saya berjumpa dengan sudah invite di Jehwa. Lepas tu saya ada saya dibawa keluar buat lawatan ke Indonesia dan pernah dibawa buat expo dan banyak macam lagi lah untuk perjuangan. Kalau kita ikut program daripada Jehwa, okay. Dan bagi saya macam mana untuk mencapai sesuatu kejayaan tu bukanlah sesuatu yang mudah lah, ya. Yeah. Sebab kita membesarkan anak-anak dan membuat sesuatu perniagaan tu bukan sesuatu yang mudah. Sebab kita bermula daripada orang yang tidak kenal kita. Dan sampai orang kenal kita dan apa jualan kita. Sebab kehidupan ni, pertama dulu saya adalah penjual kuih di tamu-tamu sahaja. So daripada berjualan kuih-kuih di tamu tu untuk membesarkan anak empat orang ni. Lepas tu saya pergi selama berjual kuih di tamu ada lebih 6 tahun. Okay. Selepas 6 tahun berjual kuih, saya bercakap dengan diri saya sendiri, sampai bila untuk berjual kuih, kan? Lepas tu saya berangan-angan lagi untuk melangkah lagi ke satu tahap. Okay. Lepas tu saya tanam dengan diri, dengan hati, dalam diri, 5 tahun akan datang, saya mau jadi apa. Okay. Lepas tu, Alhamdulillah, saya pergi turun naik juga pergi pejabat daerah di Sipitang untuk mendapatkan satu kedai. Okay, saya dapat satu kedai dalam masa yang sama, takkan saya selamanya untuk jaga kedai. Lepas tu saya tanam lagi niat di hati, 5 tahun akan datang, mau jadi apa.
Lepas tu saya berjumpa dengan Jehwa. Daripada Jehwa saya banyak mengikuti kursus, kursus keusahawanan. Kita kenal diri dan kenal bidang diri sendiri dulu, apa yang betul yang sepatutnya saya buat. Lepas tu sebelum tu saya ada pernah berjual baju, berjual bandel macam tu kan. Pernah juga ambil pengalaman tu, tapi tidak ngam dengan saya. Maksudnya itu bukan bidang saya, sebab saya menjual saya tidak enjoy. Okay. Jadi daripada situ saya tinggalkan untuk menjualan pakaian. Lepas tu saya ikut ambil kursus bahagian belajar buat kek. Daripada berjual kek tu saya rasa enjoy. Enjoy dan saya dapat duit, hasil yang saya belajar tu saya jual dan dapat duit. Okay. Lepas tu saya mendalami dalam bidang kek. Lepas tu saya ikut daripada Jehwa ada buat penganjuran belajar bakery and pastry sehinggalah ambil ke level 1. Lepas tu saya dah dapat mengambil sijil kemahiran Malaysia juga. Dan alhamdulillah daripada sana saya melangkah lagi terus naik ke jadi tenaga pengajar. Sampai sekarang alhamdulillah saya dapat menjadi jemputan jadi tenaga pengajar. Dan itu adalah jadi sumber pendapatan. Maksudnya selain daripada saya ada membuat produk, jualan sendiri dan saya ada juga penambahan untuk kerja luar. Maksudnya jadi tenaga pengajar dalam bidang bakery and pastry lah. Dan di sana alhamdulillah juga saya melangkah lagi ke satu tapak untuk membuka satu kedai lagi. Dan cabaran dia memang bukan senanglah untuk melangkah untuk membuka kedai, sesuatu bukan yang mudah. Lepas tu saya rasa down juga di sana untuk sebab modal satu difikirkan juga dan pekerja juga. Jadi saya lupakan yang itu, saya terus lagi buat kelas online. Kelas online pun mesti ada juga kan dia punya dia memang ada setiap pekerjaan memang ada halangan dan mesti ada dia punya ada saja masalahnya. Tapi alhamdulillah sepanjang buat kelas online tu tidak banyak keluar modal, cuma just memang penat, itu memang tidak dinafikan lah. Tapi alhamdulillah sambutan tu memang menggalakkan lah. Sorry, Puan Sureni, banyak lagi soalan kita nih. Okay. Nanti kita berehat sebentar dulu, sebab kita ada banyak lagi soalan. Nanti Puan Sureni boleh sambung lagi di soalan-soalan lain kan, pengurus perkongsian. Jadi mohon Datuk boleh kita berehat sebentar, kita boleh berhibur dengan Baska, okay? Dan selepas itu kita akan sambung bual bicara kita. Dipersilakan. Thank you.
kasih Baskes. Ada nama kah Baskes ini? Ada nama grup? Apa nama grup? The Black and White. The Diavo. Oh, Diavo. Diavo. Okay. Jadi sesiapa yang berminat untuk menjemput, bolehlah jemput. Ha? Nanti share nama Instagram. Oke. Okay. Untuk tidak membuang masa, mari kita teruskan lagi dengan sesi bual bicara santai bersama panel-panel. Jadi sambil-sambil tuh bolehlah menjamu selera. Ada kita punya buffet belakang tuh ya. Ada kopi, ada sandwich dan sebagainya. Sambil-sambil kita mendengar perkongsian dari wanita-wanita hebat pada hari ini. Jadi untuk soalan kedua dan ketiga ini saya rasa Datuk saya combine lah mungkin ya. Sebab dia saya rasa berkait lah. Pertama pengalaman, apakah pengalaman yang dilalui pada selama ini dan apakah cabaran atau rintangan yang telah dilalui untuk mencapai ke tahap yang ada sekarang. Mungkin Datuk boleh juga share sebab bio Datuk ni hebat ni kalau saya baca macam saya rasa lebih baik dari Datuk sendirilah pengalaman hampir 40 tahun dalam kerjaya penjawat awam ni kan. To inspire lah penjawat-penjawat awam yang generasi baru ni. Boleh Datuk? Okey. Okay. Terima kasih Doktor. Sama. Saya lihat pun di sini ramai juga public servant lah kan. Pegawai-pegawai muda ada di sini. Yalah bolehlah saya kongsikan pengalaman saya. Saya a truly public servant. Okey. Telah bertugas hampir 39 tahun mengabdikan diri, pernah bertugas di Kementerian Kerja Raya, Kementerian Kewangan, I have led the Women's Affairs Department. Seperti yang saya mention tadi, I have led Ministry of Local Government and Housing and now saya sebagai timbalan Siosa Kerajaan Negeri following the footstep of Datuk kita punya pengerusi MPWS Datuk Noni Said dan sama ada sebagai timbalan setiausaha kerajaan negeri ataupun setiausaha tetap peranan kita pengalaman saya adalah sebagai seorang penjawat awam where kita perlu menjalankan tugas kita seperti mana schedule of duties kita itu kita punya peranan lah pengalaman saya dan apa yang dibuat adalah to give your best, membantu organisasi untuk memberi perkhidmatan yang cekap dan cemerlang. Yang hanya berbeza antara all these agencies are the services and your golongan sasaran. And jika mula berkhidmat, saya adalah sebagai team member. I am a team member. Tetapi apabila saya telah dinaikkan pangkat menjadi ketua bahagian, ketua section, ketua organisasi, saya telah bertukar menjadi team leader, the captain of the ship. Saya menetapkan sasaran, saya menggerakkan anak-anak buah. That's my role. Dan ketika ini, saya lihat saya lebih kepada mentoring dan leading. Lebih banyak saya mentoring pegawai muda. Kami ini endangered species. Going soon akan meninggalkan public service. Yang kita ada hanyalah whatever pengalaman yang kita would like to share with the young officers. So saya lebih kepada mentoring and leading. Dan sebagai timbalan setiausaha kerajaan negeri, pentadbiran, tugas ketika ini ialah apabila saya dilantik menjadi pengarah pengurusan projek program imunisasi COVID negeri. So peranan ketika ini agak mencabar. Saya project leader untuk the COVID immunization task force di mana saya akan perlu menggembleng resources federal and state. Untuk mencapai satu matlamat, yaitu getting 2.9 million of our population disuntik. Dan mengenai rintangan dan halangan, Dr. Moderator, sebenarnya apapun halangan dan rintangan, kita boleh atasi, provided you strengthen yourself, kita perkasakan diri kita.
Dan to me, ini pengalaman saya lah, what, apa yang saya ada, yang paling nomor satu kita pegang adalah integrity itu. Itu kita kena pegang. We have to be jujur, ikhlas dalam melaksanakan tugas, patuh peraturan, jangan kompromi peraturan. And kedua is dedication to the work, abdikan diri, itu paling penting. Whenever I'm given a job, seluruh jiwa, raga dan tenaga is for the work. And be a team player. If you are a team member, jangan orang bilang duduk saja and let the others do. No, you do it yourself. Or you do more than what you're supposed to do. Satu lagi is actually you have to have empathy. You know, empathy means kamu menyelami perasaan on orang itu, bukan simpati. You have to have empathy. And to be an excellent leader, you have to have vision. You have to be a visionary. Set a vision and get your people towards that vision. And of course, untuk supaya kita ini tidak diperkotak-katikan, you have to be knowledgeable, know your stuff. Not only your stuff, but other knowledge. Dan paling penting dalam semua ini, puan-puan, I believe, semuanya pun akan bersetuju, is the family. You have to have your family support behind you all the time for everything. Kalau saya lah, I'm a bit conservative, everything pun berkisar dengan keluarga. Mesti keluarga dulu. Tindak tanduk saya akan berdasarkan keluarga. So, with your family support behind you, apapun rintangan, apapun halangan, I'm sure ladies, kita akan dapat mengatasinya. So, itu daripada saya, dokter. Masih Dato, ya, sangat menginspirasi. Dan semua ingredients, tips untuk menjadi penjawat awam yang cemerlang nah, dan menjadi pemimpin itu, saya sangat-sangat setuju lah. Sangat-sangat setuju lah Dato, yang terutama family itulah. Ya, kalau kita aman dalam keluarga, relationship kita okay dalam keluarga, kita akan senang hati untuk keluar pergi bekerja. Betul Dato? Ya, okay. Jadi seterusnya, soalan yang sama ya, kepada panel seterusnya Puan Zazila. Mungkin boleh berkongsi. Okay, pengalaman sepanjang career atau kerjaya Puan, dan apakah yang halangan atau rintangan yang paling boleh Puan highlight lah, yang boleh dikongsi bersama, dipersilakan. So, I am in business for almost like 7 years, and I have 2 business that I successfully fail. So, that mean I learned my lesson from that. So, in 2016, I start my venture in furniture. So, disitulah saya punya passion keluar. And then, I feel not good enough actually. Sebab, I feel guilty when I'm making this furniture. Macam saya menggalakkan penebangan hutan, menggalakkan penebangan pokok di hutan. Sebab I use this wood. So, that's why I innovate the plastic wood. And then, the biggest yang paling saya tidak dapat lupakan, the biggest rintangan being a woman is equality. The moment I step out with my innovation, in front of the judges yang saya bagi penerangan about my innovation, I pitch to them, to the investor. But soalan pertama yang dorang akan tanya adalah, kau kah yang buat ini semua? So I said, yes. Dari scratch, from the scratch, I make the plastic, saya pungut plastik, saya apa ni, saya melt the plastic, and then bila kita berhadapan dengan all men judges and only one woman, the only woman will support me. Dia cakap, hey, woman can do lah, why cannot? And then derang tidak percaya, saya adalah seorang carpenter juga, and then saya terpaksa menunjukkan bukti di sini I have my burn hand because I make this plastic. That's one, equality. But
tidak simpan dalam hati lah. I mean, I have to go forward. So yang kedua adalah being a younger mom, being a young parents. So bila kita ada macam kursus in 2019-2020, saya pergi kursus, pergi Semenanjung. I think kita semua ada this kind of challenge. Where bila kita bercakap, we network antara usahawan-usahawan. If you have young children, kau akan rasa macam ada men bila habis kursus mereka akan network bercerita-cerita. We women cannot. We naik atas and then we have to pump our breath, you know. That's the challenge. I think all of the women here ada experience something like that. So we have to macam ambil extra time to manage ourselves from being a mom. So that's the rintangan lah. And then the current challenge is being a social entrepreneur. So being a social entrepreneur, it's never been easier sebab we have to make a profit and we have to we cannot macam raih simpati sebab kita menolong community. We have to make a profit, we have to sell good and service too. So when I do this social entrepreneur among the suri rumah, macam we didn't do our research, we didn't do our design thinking properly. Kita hanya ingatkan the suri rumah mahu extra income and then they are willing to work. Tapi sebenarnya no, we have to respect their times because suri rumah adalah pekerjaan yang sangat berat di saya rasa di dunia lah. Jadi mereka ada sangat limited time. So my challenge is how to fit their schedule. Macam mana kita mau fit di suri rumah in the household punya schedule to work and to get extra income. Sebab kebanyakan suri rumah sekarang memang mau extra income. Tapi they have a ton of work, jaga anak, kemas-kemas rumah. So that's what my challenge nowadays. And then my challenge nowadays to ubah mindset, persepsi orang about the waste. We can turn money into waste, but why you keep on throwing the sampah? So that's my challenge lah. So yeah, with the help of the ladies, and then kita ada usahawan, kumpulan usahawan yang sentiasa menyokong, and then we have social entrepreneur, Sabah Social Entrepreneur Network, di mana kita sentiasa macam lontar idea. So ini adalah sebenarnya penting, support group for entrepreneur maupun what Datuk say, family. Kan? Okay, thank you. Okay, terima kasih Puan Zazila. Yeah. Betul, saya pun sangat banggalah dengan usaha Puan Zazila ini. Semoga mendapat lebih banyak sokongan lagi kan. Oke, jadi seterusnya kita jemput panel seterusnya, Cik Helen untuk berkongsi pengalaman, cabaran dan rintangan dari pengalaman sendiri. Dipersilakan. Terima kasih dokter. Kalau dari segi cabaran yang saya hadapi selama dalam sampai saya jadi yang saya hari ini, yang lagi mematangkan remaja yang baru 21 tahun. Kalau dari segi pengalaman saya di aviation industry, memang banyak cabaran sana. Salah satu dia ialah berjauhan dengan mami saya lah, keluarga saya. Sebab saya kena fly in and out Malaysia untuk perform duty saya, jaga keselamatan passengers dan jaga makan minum dorang. Jadi dalam saya punya cabaran selama saya bertugas ialah menghadap tiap hari orang yang baru dan mau mengenal dorang macam mana. Saya mau kenal dorang, saya mau tahu dorang, adakah dorang abusive, adakah yang logop, yang itu yang kuat meginum, sebab kami mau kontrol itu semua. Jadi antara saya punya cabaran yang paling besar lah saya kasih cerita. Saya punya cabaran yang paling besar, saya start fly 18, umur saya masa itu, saya baru 18 tahun. Dan asal kami briefing, memang okay, satu-satu orang lah karena tanya nama, umur kan. Bila sampai saya bilang, hi, good morning, my name is Helen Leong, I am from Sabah and I'm 18. Diorang akan, huh? 18?
baru 18 tahun, kau fly sudah? Saya bilang, iya. So, tiap kali saya dapat itu yang orang terkejut dengan umur saya, dengan rupa saya lagi, kalau yang bermakeup dan rambut dan uniform kami yang begitu warna-warni, selalu dorang akan terkejut. Dan majority dorang akan heran, kenapa saya tidak sambung sekolah? Kok masih muda, kenapa kau tidak sambung sekolah? Jadi ini soalan yang selalu saya dapat, dan saya kadang saya rasa down juga, sebab saya tidak mau, I don't want to waste my time to explain myself and explain my family problems because that is my privacy. So selalu saya just cakap saya tidak minat. Tapi sebenarnya saya sangat minat dengan bisnis. Jadi sementara itu, itulah hari-hari saya sebagai pramugari memang sangat mencabar. Saya fly in and out, saya night stop di luar negara. Saya kena jaga diri saya sendiri dan bawa diri saya dengan baiklah, which is saya rasa I do a very excellent job. Saya jaga diri saya dengan baik dan saya telah membanggakan mami saya lah. Dan macam mana saya jauh pergi pun, saya sampai di overseas pun, saya still rasa Sabah is the best. Tiada tempat lain, memang tempat saya sendiri juga, di mana saya lahir, di sana lah yang paling saya suka. Macam mana makanan yang sedap di sana, di sini aja lah yang saya suka. Dan cabaran yang kehilangan kerja. Saya kena buang kerja, ngam-ngam birthday saya. Saya kena call, kena inform yang, okay, Helen, ni hari kami mau kasih tahu kau a very sad news yang kami tidak, we are no longer can afford to continue your contract. Jadi bila saya dengar begitu, saya start tiada flight bulan 3 tahun lalu. So saya tahu sudah macam ada bayang-bayang, sebab saya tahu saya punya contract end on my birthday yang last year. First saya fikir saya boleh terima. Saya boleh terima dengan hati terbuka, tangan terbuka, tapi ternyatanya tidak. Bila saya dengar itu suara kasih tahu saya yang kontrak saya tidak kena sambung, saya menangis terus. Terus saya call mami saya. Saya kasih tahu dia, mami, tidak suka kerja saya. Terus dia cakap, bukan kau ready sudah kah? Bukan kau tahu sudah, kenapa kau nangis? Yuk, dia bilang, kita memang biasa hidup susah dan saya tahu kau boleh. Dan itu saja mami saya bilang. Dan dari sanalah saya terfikir, oh siapa nih buat hinom buka, kenapa saya tidak jual. Jadi saya buat. Mami saya bilang, kau rajin, kau buat saja. Pergi saja, apa yang boleh cari duit, kau angkut semua yang boleh cari duit. Sebab saya tahu kau rajin, kau boleh buat. So saya buat. Dan antara cabaran saya yang start saya buat itu hinom puka, itu kui, sebenarnya tidak banyak. Cuma masalah dia itulah, saya kurang tidur. Saya start buat itu kui, sebab once saya open order, saya pun terkejut. Ramai juga yang mau order nih. Tapi saya gembira lah, sometimes saya tidur jam 3, jam 4 pagi untuk kasih siap order saya. Itu sajalah sharing saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ci Helen. Kalau Ci Helen cerita enggak tahu lah, mesti saya terasa sini. Enggak tahu macam, kan enggak tahu macam ada sedih-sedih lah. Tapi kita dari sedih itu yang melonjak menjadi itulah, choose to challenge, we challenge ourselves kan, to not, tidak untuk mengalah lah kepada keadaan ya. Oke, jadi sebelum kita teruskan kepada panel yang seterusnya, kita cuma ada masa berlalu begitu pantas ya Datuk. Sebenarnya kita ada dua, lebih kurang 20 menit lagi untuk sesi bol bicara. Sebenarnya soalan banyak nih, tapi itulah kita tidak masa mencemburui ya, klise itu kan. Masa mencemburui kita. Jadi selepas saja Puan Sureni mungkin boleh share dalam 2-3 menit begitu kan. Jadi kita boleh break sekejap dengan lagu, lepas itu kita ke soalan yang terakhir. Saya kasih sedia sajalah soalan yang terakhir mungkin yang kita boleh share ya, Datuk dan panel lain. Kita bersedia dengan soalan yang terakhir nanti ialah apakah nasihat masing-masing lah
nasihat. Kita bukan mau menasihat orang yang as if kita ini baik, ada tuh bukan. Kita mau bagi kongsi lah, tips atau nasihat kepada mereka di luar sana yang ingin menceburi bidang yang kita ceburi lah, macam Dato, penjawat awam, keusahawanan, begitulah. Jadi sebelum kita berhenti kepada Baska, kita mohon Puan Sureni untuk share lah yang halangan dan rintangan yang ingin dikongsi bersama para hadirin. Dipersilakan. Okay, terima kasih. Okay, kalau saya untuk halangan saya yang pertama tu apabila kita bermulanya membuka kedai. Okay, saya first buka kedai pada tahun 2012 dan alhamdulillah sehingga sekarang. Cabaran yang saya tidak pernah akan lupakan ialah kita buka kedai 6 bulan pertama memang tidak ada untung. Okay. Tiada keuntungan dan tepung kek pun sampai dia rosak. Maksudnya, fahamkan? Tiada keuntungan dan memang kita akan rasa rugi sebab kos kita tu dia kita masuk kos dan pengeluaran pun memang pembukaan kedai tu memang besarlah juga kita buat beli bahan kek, tepung dan krim semua tu 6 bulan pertama memang saya tidak untung dan itu adalah cabaran yang paling besar dan saya tidak akan pernah lupa lah 6 bulan pertama dan selepas itu macam mana saya untuk memajukan saya punya perniagaan saya ikut belajar mempromosikan saya ikut kursus secara yang dianjurkan daripada agensi-agensi macam mana kita mau memasarkan kita punya jualan dan di samping itu juga saya belajar meningkatkan lagi usaha iaitu saya belajar ikut kursus-kursus yang sudah dibuat daripada di luar mana yang ada free ataupun yang berbayar saya akan terus ikut juga dan di samping itu juga daripada pengalaman-pengalaman itu alhamdulillah saya telah berjayalah mengatasi yang kerugian selama 6 bulan tu dapat 2 kali ganda. Alhamdulillah. Okay. Sebenarnya banyak cabaran dan rintangan sebenarnya. Apa tambahan lagi kalau dalam bidang makanan kan? Satu ialah saingan. Okay. Saingan tu kadang-kadang ada orang yang perbezakan daripada harga dia lah. Okay, satu harga dan rasa dia itu masing-masing punya kriteria lah kan, kita punya taster, yang penting kita kena jaga. Okay. Cabaran besar ada lagi bila kita untuk membuatkan promosi. So, bila kita mempromosikan kadang-kadang ada juga orang yang berfikiran negatif kan, dia tengok sedap ke tu dia jual, rupa cantik je, tapi rasa tak tahu. Kan? Ada orang selalu beranggapan begitu. Tapi kita tanamkan dengan diri kita berpikir yang positif untuk memajukan diri kita. Yang penting apa yang kita buat tu betul. Okay. Terima kasih Puan Sureni. Tahniah di atas segala pencapaian Puan Sureni selama ini. Ya. Jadi Baska sudah bersedia, kita berehat sebentar dan kita akan teruskan ke soalan yang terakhir sebagai acara penutup. Dipersilakan. Kita dalam salam perpisahan, namun aku tetap bersamamu. Ku rasa bagai satu sentuhan dalam mimpi ku bayangkan wajahmu. Dalam dirimu penuh kelembutan, semakin hari namun semakin akan ku genggam, akan ku sentuh ketika sayu untukmu akan ku semaikan.
dapat memberi. Hanya satu yang ku minta, kasih. Kaulah warisan wanita yang terakhir. Semakin hari namun semakin rindu. Dalam hambamu akan ku genggam, akan ku sentuh ketika sayu. Untukmu akan ku semaikan cinta yang sejati. Wanita terakhir, kita harap ini bukanlah yang terakhir kita dapat bersama-sama kan Dato', diharapkan kita akan terus lagi memperjuangkan hak-hak wanita, kesamaan gender dan pencapaian wanita lah, kita harap lebih ramai wanita akan lebih berjaya ya, di bidang masing-masing. Okay, sekali lagi soalan yang terakhir lah kepada semua panel. Saya rasa kita bagi mungkin kerana masa kita tidak mencemburui kita tadi tu kan, kita bagi dalam 2-3 minit lah setiap panel untuk berkongsi nasihat sekiranya ingin menceburi bidang yang panel sendiri sedang ceburi, okay? Jadi mungkin juga boleh bagi tips-tips dari diri sendirilah. Kita tahu setiap orang ada dia punya petua kejayaan masing-masing, tapi kita ingin dengar juga petua-petua dari para panel yang mungkin kita boleh aplikasi dalam kehidupan kita yang seharian. Okey, dipersilakan Dato'. Okey, terima kasih Doktor. Ini nasihat kepada wanita lah, sebab saya penjawat awam. So nasihat saya ni lebih kepada more to the ladies, the pegawai-pegawai muda lah. Okey. Paling penting, value add yourself. Tambah nilai. Tambah nilai diri anda. Go for your personal development. Itu amat penting. Jadi, saya ingin share lah. Untuk memberi saya keyakinan diri berhadapan dengan publik, berhadapan di mana-mana, you have to go for more exposure. Beri, apa tu? Tambah ilmu. I would like to share ini some of my inspirational experience. Okay, just a few slide show. Syukur Alhamdulillah, while I was in Jewa, I was sent to United Nations in Geneva bersama Datuk Dr. Tarsiyah. So this was inspiring experience to me. And then another one, juga di United Nations, ini mencabar diri to represent the organization. It is also enriching to yourself. It value add to me. Okay. Another experience,
I was actually, ini cabaran, I was invited by Urbanist Malaysia to be a speaker in the World Urban Forum. Bukan saja orang kita nih, semua satu negara, satu antero dunia. Saya sahut cabaran itu, saya pergi ke sana, dan it actually enrich me, inspire me. Dan ladies, go for conferences, it build your confidence. You go back to school. I was fortunate to be selected by federal government to attend London School of Economics. I was there. Dan inilah actually ladies dapat membantu kita menambah nilai diri kita. Okay. Dan ada lagi. Of course, personal development local dan international. Local pun banyak conferences yang akan menambah nilai diri kita. Rose especially, that was great experience. Dan last nasihat saya daripada, not this one, the me time. Me time. Okay. Sebab masa mencemburui, so I just go to what ladies. Last slide. The me time. Kita mesti ada me time. Okay? Mesti ada me time. So, the me time for me is, okay, next. Tiada? Kalau tidak ada, actually the me time for me is, okay, exercise. Jangan lupa lah, 15 minit sehari. You can do it. 15 minit saja, tidak lama. You can follow so many of those di YouTube, 15 minit. Dan of course kopi-kopi with friends. You have to have kopi-kopi with friends. And get a hobby, read books, watch K-drama, or plan keladi. And of course untuk kita yang beragama, pray. Saya fikir itu saja daripada saya. Dan saya ingin campaign sekejap. Boleh Datuk. Siapa yang belum mendaftar My Sejahtera, daftarlah. Daftar for your vaccination, please. Yeah. Tolong sama-sama kami mencapai 2.9 juta penduduk Sabah divaksin. Oke, okay, itu saja okay. Dokter. Makasih. Makasih Datuk. Mungkin kita boleh share nanti di Facebook ya. 2.9 juta sasarannya Datuk untuk divaksin. Oke, okay. Puan Zazila, boleh okay. Share? So, I love this quote. If we leave one woman, we leave their family, and we leave the community, and then we leave the economy. So, as a social entrepreneur, saya banyak mendengar keluhan. So, never stop giving support to your friends. Jangan pernah putus asa bagi semangat di mana-mana. Apa saja industri mereka berada, usahawan ataupun penjawat awam dan sebagainya, don't stop support your women friends. Sebab when bila kita expose their own potential, dia akan menjadi lebih greater. So that's what we do. We expose the women's true potential within themselves. So I think that's all. Selamat Hari Wanita. Choose to challenge yourself. Thank yeah. you. Terima kasih, Puan Zazila. Ya, yes. Seterusnya, Cik Helen. Punya laju kan? Ya, okay. Teruskan. Untuk saya yang masih muda, masih jauh perjalanan, tapi saya mau nih, apa yang saya cakap, yang semuda-muda macam saya lah yang patut. Jangan malu. Itulah yang paling mau pegang, jangan malu. Apa-apa saja kamu buat, jangan malu. Kamu jual kuih kah, kamu jual bunga keladi kah, jangan malu. Mesti mau rajin promote, mesti mau beranilah. Itu saja. Brave. Ya, terima kasih. Thank you. Cielan. Ya betul, saya setuju tuh. Ibu saya pun pernah cakap tuh. Saya pun pernah kena suruh jual kuih dan sayur-sayuran dari rumah ke rumah kan. Dan akhir sekali, Puan Suryani, nasihat?
Okay, bagi saya cuma bagi tips kepada yang memang berminat dengan kriteria seperti macam bakery. Jangan malu-malu untuk join serta ikut kursus-kursus dan belajar, ambil experience daripada sana. Kalau sekiranya ada malu tu, ikut secara online. Okay, kelas tertutup. Maksudnya semua ada dibagi di sana. Kalau tidak mau secara hands-on, tapi memang yang sejak daripada tahun lalu kita memang tiada hands-on, yang itu kita belajar secara online Zoom. Dan saya harap kepada terutamanya kepada ibu-ibu tunggal, rebutlah peluang untuk menambah pendapatan tu melalui jualan. Okay, dan seperti apa yang Cik Helen cakap tadi, kita tidak boleh terlalu malu kan, just simpan belakang malu tu. Okay, sebab malu tu tidak akan membawa kamu ke mana-mana pun. Dan tidak mendapat keuntungan sesen pun kalau kita malu kan. Kalau malu bertanya pun kita akan sesat jalan juga. Okay. Dan bagi saya itu saja. Dan semua kalau sekiranya ada yang berminat untuk dalam bidang mencuburi bidang bakery and pastry, kamu boleh berjumpa dengan saya. Nanti insya Allah saya akan bagi tips macam mana kita untuk mencapai ke satu tahap sehingga kita mendapat sijil SKM. SKM ini besar ya, besar dia punya kegunaan. Dan kita boleh dapat income juga daripada situ. Okay. Kalau sekiranya berminat nanti, itu saya lah. Saya just ingin membantu sajalah. Ya. Okay. Terima kasih Puan Sureni. Maka dengan itu berakhirlah sesi bual bicara santai saja kan. Kita pada hari sempena Hari Wanita Sedunia 2021. Sekali lagi bagi pihak penganjur, terima kasih Datuk, terima kasih Puan Zazila, terima kasih Cik Helen, Puan Sureni di atas perkongsian pada hari ini. Kita harap dapat memberi sedikit sebanyak inspirasi lah kepada wanita di luar sana. Jadi dengan itu saya terus serahkan kepada Puan Pengerusi Majlis. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dr. Dengan itu selesailah sudah sesi soal bicara sempena Majlis Sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021. Kini kita akan berehat sebentar, sementara menunggu ketibaan VIP kita dan juga memberi ruang kepada bahagian teknikal untuk menyiapkan pentas. Terima kasih. Dipersilakan. Kita berikan tepukan sekali lagi untuk ahli-ahli panel kita. Untuk makluman sidang hadirin, tetamu VIP kita telah sampai ke lokasi, cuma kita akan memberi ruang kepada persiapan pentas. Kita akan memaklumkan sebaik saja majlis kita seterusnya bermula. Terima kasih. It's me you need.
Mohon perhatian kepada sidang hadirin. Sebelum majlis bermula, kami mengharapkan agar puan-puan dapat mengambil tempat, meletakkan telefon dalam mod senyap, dan juga sekali lagi ingin diingatkan agar sentiasa mengamalkan SOP yang telah disarankan oleh KKM, sentiasa memakai pelitup separuh muka, mencuci tangan dengan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman, dan juga kekal menjaga jarak 1 meter. Terima kasih.
Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Tuan Insinyur Shahelmi Yahya, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Mohon sidang hadirin berdiri untuk menghormati lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku. Silakan duduk. Yang Berhormat Tuan Insinyur Shahelmi Yahya, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Yang Berhormat Datuk Jelita Mojungki, Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Yang Berbahagia Datuk Haji Masna Mat Saleh, Timbalan Susahan Kerajaan Negeri Sabah Pentadbiran. Yang Berbahagia Tuan Lee Chun Kiong, Siausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Yang Berbahagia Puan Rusnah Kuyung, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. Siausaha-siausaha tetap kementerian, ketua-ketua jabatan, mantan-mantan pengerusi Majlis Penasihat Wanita Sabah, mantan pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, pegawai-pegawai kanan wanita kerajaan, pengerusi-pengerusi NGO Wanita Sabah, datuk-datuk, datin-datin, puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sabah Maju Jaya. Alhamdulillah, majlis merafakkan rasa kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama sempena majlis perasmian sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021. Majlis merakamkan ucapan selamat datang kepada Yang Berhormat Tuan Insinyur Shahelmi Yahya di atas kesudian Yang Berhormat meluangkan masa bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Majlis pada pagi ini dimulakan dengan mempersilakan Yang Berusaha Puan Rusnah Kuyung, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah untuk menyampaikan ucapan alu-aluan
Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara pengacara majelis. Yang berhormat Tuan Insinyur Syah Helmi Yahya, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Yang berhormat Datu Julita Mojongki, Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Yang berbahagia Datu Haja Masna Mat Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah bagian pentadbiran. Yang berbahagia Tuan Lee Chun Kiong, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Setiausaha-setiausaha Tetap Kementerian, Ketua-ketua Jabatan, mantan pengurusi-pengurusi Majlis Penasihat Wanita Sabah, mantan pengarah-pengarah Jewa, pegawai-pegawai kanan wanita kerajaan, pengurusi-pengurusi NGOs Wanita Sabah, datu-datu, datin-datin, puan-puan, sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi dan salam Hari Wanita Antarabangsa tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah sallallahu alaihi wasallam kerana dengan limpah berkat dan keizinan daripadanya dapatlah kita bersama-sama di ballroom Wisma Wanita hari ini untuk merayakan sambutan Hari Wanita Antarabangsa International Women's Day bagi tahun 2021. Izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Insinyur Syah Helmi bin Yahya, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah kerana sudi menerima undangan JEWA untuk merasmikan sambutan Hari Wanita Antarabangsa tahun 2021 sekaligus merasmikan penutupan program Bual Bicara Wanita yang telah berlangsung pagi ini yang juga bersiaran secara online melalui Facebook JEWA. Sesungguhnya kehadiran Yang Berhormat Menteri amat bermakna dan kami amat bertuah kerana dapat bersama-sama pada hari ini. Saya turut mengalu-alukan kehadiran semua hadirin yang mewakili Perkhidmatan Awam Negeri dan Persekutuan, agensi-agensi kerajaan, badan-badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan badan-badan bukan kerajaan, NGOs. Tanpa sokongan para hadirin sekalian, acara yang telah dijadualkan pada hari ini tidak mungkin dapat dijayakan dengan sempurna. Tidak lupa juga saya menzahirkan penghargaan khusus kepada para panel buat bicara, Bual Bicara Wanita pada pagi ini yang terdiri daripada Yang Berbahagia Dr. Imelda Albert, GISIP, Penyelaras Unit Strategik dan Transformasi Universiti Teknologi MARA, UITM, Cawangan Sabah, selaku moderator. Manakala ahli-ahli panel adalah Yang Berbahagia Datu Haja Masna Mat Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Juga Puan Syuraini Antin, pemilik Sweet Honey Cake Sipitang. Beliau ini merupakan usahawan ibu tunggal kelahiran Jabatan Hal Ehwal Jewa, Hal Ehwal Wanita. Puan Zazila Roslan, pengasas projek Kitar Semula, dan Puan Helen Leong Xiaoping, bekas pramugari yang kini seorang usahawan wanita. Kita amat bertuah dapat menyaksikan intipati perkongsian ilmu, maklumat, idea-idea bernas dan pengalaman wanita-wanita hebat ini untuk dimanfaatkan bersama. Sebelum saya teruskan ucapan ini, sukacita saya maklumkan di sini bahwa Majlis Sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah tahun ini akan diadakan pada 26 Ogos 2021, iaitu sempena ulang tahun penubuhan MPWS Majlis Penasihat Wanita Sabah.
yang ke-33 yang akan disempurnakan oleh Ketua Menteri Sabah yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur. Semoga kita dapat dipertemukan pada majlis itu nanti, insyaAllah. Pada hadirin yang saya hormati sekalian, choose to challenge atau dalam terjemahan bahasa Melayunya, memilih untuk mencabar, ditetapkan sebagai tema sambutan Hari Wanita Antarabangsa tahun ini. Tema ini amat bertepatan di kala dunia bertarung dengan pandemik virus corona COVID-19. Wanita, jangan sesekali tunduk pada cabaran. Adakah kita bersedia menjadi wanita berdaya tahan di era pandemik ini? Dunia telah dibudayakan dengan norma-norma baru, antaranya bekerja dari rumah atau work from home, dan pengajaran dan pembelajaran PDP dalam talian. Pada masa yang sama, kesan pandemik ini mengakibatkan penduduk dunia berdepan dengan fenomena yang amat menyedihkan, seperti hilang pekerjaan, beban kewangan yang teruk, berita kematian dan kesakitan, keganasan rumah tangga meningkat, dan masa depan tidak menentu. Adakah wanita sekalian resilient? Sudah semestinya ya, para hadirin, sebab anda semua mewakili wanita hebat yang masih berdiri teguh hingga ke hari ini. Lazimnya individu menjadi semakin kuat apabila berjaya melalui fase cabaran kehidupan yang hebat. Anda adalah, kita semua adalah survival, kesaksamaan gender dan menghargai pengorbanan wanita. Adalah menjadi tanggungjawab semua untuk memperkasa wanita dan kanak-kanak perempuan bagi mendedahkan dan menggilap potensi mereka sebagai individu dan penyumbang kepada pembangunan ekonomi, sosial, keluarga dan masyarakat dan negara. Para hadirin yang saya hormati sekalian, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat hebahan bahwa JEWA menyediakan perkhidmatan bantuan guaman di bawah Pusat Guaman Wanita ataupun bantuan guaman dan rumah perlindungan wanita untuk memberi pelindungan sementara khusus untuk wanita berumur 18 tahun ke atas. Mulai Mac ini, dengan mengambil kira situasi sekarang, JEWA telah menyebarluaskan kemudahan perkhidmatan klinik guaman secara online demi memenuhi keperluan individu yang memerlukan khidmat dan nasihat guaman berhubung isu-isu dalam undang-undang keluarga Islam dan bukan Islam, bagi kes-kes mahkamah syariah, sivil dan anak negeri. Sempena dengan sambutan Hari Wanita Antarabangsa pada tahun ini, Jabatan Hal Ehwal Wanita telah menetapkan banyak program untuk dilaksanakan. Antaranya yang baru kita saksikan tadi ialah Bual Bicara Wanita selepas ini kita juga akan mengadakan Bual Bicara Wanita dengan kerjasama Puspanita Negeri Sabah. Kita juga akan adakan literasi undang-undang yang dijangkakan diadakan di Sepitang, kursus berbagai kursus kemahiran dan kursus berbagai kursus kemahiran juga kita mengadakan seminar gender dalam pembangunan bagi zon sendakan pada 30 dan 31 Mac ini bertempat di daerah sendakan ya. Juga kita mengadakan seminar kesedaran menangani isu perkahwinan kanak-kanak yang diadakan pada 30 Mac juga di Beaufort. Dan banyak lagi seminar-seminar yang kita adakan berbentuk untuk pengetahuan juga sebagai panduan kepada yang memerlukan ya. Di samping itu juga suka juga saya menyentuh di sini bahwa JEWA dalam proses menerbitkan dua buku yaitu buku Usahawan Wanita untuk seluruh negeri Sabah yang terkini ya, yang telah kita update kan, dan juga kita juga dalam proses menyediakan buku pencapaian peserta-peserta wanita berwibawa itu WOS atau Women of Substance yang telah kita latih sejak 2011 sehingga sekarang. Kedua-dua buku yang saya sebutkan ini mempunyai senarai profil
juga kejayaan wanita kita di semua peringkat kepimpinan dan keusahawanan. Yang ini kita akan jadikan sebagai motivasi dan rujukan bakal kita lancarkan sedikit masa lagi. Saya juga ingin menarik perhatian para hadirin sekalian bahwa dalam masa yang terdekat ini, pihak bantuan guaman wanita wanita Jewa akan menerbitkan juga buku panduan undang-undang keluarga Islam dan bukan Islam di bawah topik-topik seperti perkawinan dengan warga asing, tuntutan nafkah, istri dan anak, tuntutan harta, pusaka, sepercarian dan keganasan rumah tangga. Kita akan menerbitkan buku-buku ini secara buklet, risalah dan juga secara video yang akan kami paparkan di Facebook kami dan di laman web kami. Jadi buku-buku ini boleh dicapai bukan saja di kalangan di bandar tapi di luar bandar pada bila-bila masa diperlukan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum acara bermula tadi kita telah menyaksikan lukisan mural image baru pada bangunan Wisma Wanita. Projek mural ini adalah hasil kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Sabah dan mural ini telah dilukis indah oleh pelajar-pelajar tingkatan 6 dan diselaraskan oleh beberapa orang guru yang amat berpengalaman. Izinkan saya menzahirkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya kepada Yang Berbahagia Datuk Noni Said, mantan pengurusi Majlis Penasihat Wanita Sabah atas cetusan idea beliau terbitnya lukisan mural yang ada di dinding Wisma Wanita sekarang ini. Dengan image baharu ini, kawasan ini memiliki aura tersendiri kerana ia kelihatan lebih santai, lebih menarik dan memberi kesan yang positif. Diharap mampu mengubah image bangunan agar lebih menarik perhatian pengunjung dan pelancong. Akhir sekali, besarlah harapan kami di Jewa ini agar para hadirin pada hari ini dapat menjadi duta Jewa dalam menyebarkan segala ilmu, maklumat bermanfaat kepada ahli masyarakat awam dan tidak yang tidak dapat hadir di ballroom Wisma Wanita pada hari ini. Anda sekalian, kami harapkan terus memainkan peranan penting dalam penting sebagai mata dan telinga kerajaan demi mencapai kesaksamaan gender ke arah pembinaan kesejahteraan hidup sebagaimana mesej di sebalik tema Hari Wanita Antarabangsa pada tahun ini. Akhirnya, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa tahun 2021. Wanita terus teguh, berani mendepani cabaran. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Meneruskan acara, majlis kini dengan segala hormat dan takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Tuan Insinyur Syahelmi Yahya, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan majlis peresmian sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021. Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Julita Mojungki,
Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah, Yang Berbahagia Datuk Haja Masnah Mat Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Bahagian Pentadbiran, Yang Berbahagia Tuan Lee Chun Kiong, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Yang Berusaha Puan Rusnah Kuyung, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, Setiausaha, Setiausaha Tetap Kementerian, Ketua-Ketua Jabatan, mantan pengerusi-pengerusi Majlis Penasihat Wanita Sabah, mantan pengarah-pengarah Jewa, pegawai-pegawai kanan wanita kerajaan, pengerusi-pengerusi badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO Wanita Sabah, datuk-datuk, datin-datin, puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya kita dapat berhimpun pada hari ini untuk sama-sama meraikan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Yang Berusaha Puan Rusnah Kuyung, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah atas penganjuran acara bermakna pada hari ini. Terima kasih, it's a good effort. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada agensi-agensi kerajaan, kumpulan-kumpulan badan bukan kerajaan ataupun NGO dan rakan strategik kementerian kerana sentiasa menyokong usaha-usaha serta program-program yang dilaksanakan oleh agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, salah sebuah agensi di bawah kementerian ini yang dahulunya berasal dari unit organisasi yang kecil, yaitu unit Hal Ehwal Wanita, dan kini telah menjadi sebuah jabatan dan mempunyai bangunan sendiri yang tersergam indah, yaitu Wisma Wanita. Terima kasih juga kepada pengerusi MPWS pada penggal lepas berserta dengan barisan ahli jawatan kuasanya yang menambah keindahan bangunan ini dengan adanya mural yang ada di dinding dewan ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya kepada hadirin sekalian yang sudi melapangkan masa bagi menghadirkan diri untuk sama-sama menjayakan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021 pada hari ini. Selamat datang diucapkan dan sokongan para hadirin pada hari ini amat kami sanjung tinggi. Hari Wanita Antarabangsa disambut pada 8 Mac setiap tahun sebagai platform pengiktirafan sepenuhnya pencapaian golongan wanita terhadap sumbangan mereka kepada pembangunan negara di samping sebagai perangsang kepada kaum wanita untuk terus bergiat aktif ke arah pembangunan keluarga dan masyarakat. Bertemakan Choose to Challenge, antara objektif sambutan Hari Wanita adalah bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai peranan penting yang dimainkan oleh kaum wanita dalam pembentukan keluarga, perpaduan dan pembangunan masyarakat negeri ini dan negara secara amnya. A challenged world is an alert world. Individually, we are all responsible for our own thoughts and action, all day, every day. We can all choose to challenge and call out gender bias and inequality. We can all choose to seek out and celebrate women's achievements. Collectively, we can all help create an inclusive world. Cabaran demi cabaran yang kita hadapi di dunia ini mengajar kita sebagai penghuninya menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada. Lantaran itu, sebagai individu, kita haruslah bertanggungjawab terhadap pemikiran dan tindakan kita setiap hari dan setiap masa. Kita menyahut cabaran bagi menangani isu-isu berkaitan wanita seperti bias dan ketidaksamaan gender dalam masyarakat. Dengan itu, wajarlah pada hari ini kita menghargai dan meraihkan pencapaian wanita. Sekaligus kita membantu mewujudkan masyarakat inklusif.
Hari Wanita Antarabangsa disambut pada 8 Mac setiap tahun untuk menghargai dan mengiktiraf segala kejayaan wanita di seluruh dunia. Ini tentunya mengingatkan kita masih ramai golongan wanita miskin atau kurang berkemampuan, apatah lagi di era pandemik ini. Terus bergelut dengan pelbagai keperitan hidup, terutamanya para wanita di kawasan luar bandar dan pedalaman. Ibu-ibu tunggal yang gagal memenuhi keperluan sara hidup keluarga, ada wanita dan anak-anak yang menghadapi permasalahan keganasan rumah tangga. Ramai wanita yang terpaksa mengorbankan masa dan kerjaya demi memenuhi keperluan dan kebajikan keluarga seperti penjagaan ibu bapa dan anak-anak kurang upaya, di samping pengurusan rutin keluarga secara mandiri. Dengan itu, JEWA telah mengambil pendekatan melalui pelaksanaan program-program kesedaran, undang-undang dan kursus-kursus kemahiran sebagai usaha membantu wanita-wanita ini mengubah corak hidupan yang lebih bermakna dan financially independent di masa depan. Hadirin yang dihormati sekalian, pada tengah hari ini, para hadirin telah bersama-sama mengikuti forum Bual Bicara Wanita yang bertemakan Choose to Challenge, yang terdiri daripada yang berbahagia Dr. Imelda Albert Gisip, penyelaras Unit Strategik dan Transformasi Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah selaku moderator, dan 4 orang ahli panel, yaitu yang berbahagia Datuk Haji Masna Ahmad Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, Puan Suryani Antin, pemilik Sweet Honey Cake Sipitang, seorang usahawan ibu tunggal JEWA, Puan Zazila Roslan, pengasas projek Kital Semula, dan Puan Helen Leong Xiaoping, bekas pramugari yang kini merupakan seorang usahawan wanita. Alhamdulillah, kita telah selesai mendengar perkongsian yang amat bermanfaat daripada para tetamu undangan khas, para wanita hebat ini, yang seharusnya dijadikan panduan dalam usaha meniti tangga kejayaan di masa hadapan. Lazimnya, sambutan Hari Wanita juga diserikan pameran-pameran daripada usahawan wanita yang menawarkan pelbagai informasi di samping jualan menarik, antaranya hasil produk-produk berasaskan makanan dan aksesoris wanita. Bagaimanapun, kita harus akur dan patuh kepada arahan SOP kerajaan untuk meminima aktiviti sambutan bagi mengelak penularan virus Corona-19 ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya selaku menteri di kementerian ini amat berbangga dengan inisiatif JEWA untuk menerbitkan pelbagai buku rujukan yang merangkumi keusahawanan wanita di peringkat pembuat keputusan serta undang-undang. Diharapkan usaha sebegini akan diteruskan pada tahun-tahun akan datang dengan meluaskan lagi usaha penerbitan yang berkonsepkan digital agar dapat dicapai oleh pelbagai lapisan masyarakat dan kalau boleh hingga ke peringkat antarabangsa. Maka amat bertepatan dengan tema sambutan pada tahun ini, Choose to Challenge, di mana JEWA juga memilih untuk berusaha dengan lebih gigih lagi untuk memperkenalkan wanita Sabah ke arena antarabangsa. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan saya pagi ini, saya sekali lagi merakamkan sekalung penghargaan serta ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudi hadir bagi memeriahkan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021 ini. Semoga sokongan dan komitmen hadirin sekalian dalam memastikan usaha-usaha memartabatkan golongan wanita ini sentiasa berterusan. Dengan ini, saya merasmikan Majlis Sambutan Hari Wanita Antarabangsa tahun 2021. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang berhormat terus berada di atas pentas. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat di atas ucapan peresmian sebentar tadi. Majlis kini dengan sukacitanya menjemput Yang Berhormat Datuk Jelita Mojuki, Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat,
Yang Berbahagia Datuk Haji Masna Mat Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Yang Berbahagia Tuan Lee Chun Kiong, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat bersama dengan Pengarah Jabatan Hak Lebuh Wanita Sabah untuk ke atas pentas untuk bersama-sama dalam menyempurnakan gimmick perasmian. Dipersilakan. Dan kini dipersilakan Yang Berhormat Menteri untuk melancarkan gimmick perasmian sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021. Dipersilakan. Aku percaya, aku boleh percaya. Aku percaya aku berhak untuk bahagia. Aku percaya kegagalan akan menguatkan aku. Oleh itu, aku memilih untuk mencabar diri maju ke hadapan. Untuk mengecapi mimpi aku. Untuk berjaya, bahagia, berdiri dan berlari setelah berjaya. Aku adalah wanita biasa yang memilih setiap hari dan membuat satu keputusan yang luar biasa. Mengucapkan selamat Hari Wanita Antarabangsa 2021. Let's women choose to challenge. Jadilah wanita yang hebat. Wanita bangkit mendepani cabaran. Sejajar dengan tema sambutan Hari Wanita Antarabangsa pada tahun ini, yaitu choose to challenge, saya berharap wanita di negeri Sabah ini berani untuk memilih dan membuat keputusan dengan mencabar diri sendiri, mengambil peluang yang lain daripada kebiasaan atas tujuan memperbaiki kehidupan demi membangunkan diri sendiri, keluarga dan negara. Selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa 2021. Rasmi dilancarkan. Kita berikan sekali lagi tepukan gemuruh untuk semua. Sidang hadirin dihormati, majlis kini diteruskan dengan penyampaian cenderahati kepada ahli panel serta moderator sesi bual bicara yang telah kita adakan pada awal pagi tadi. Dengan rendah hati, majlis ingin mempersilakan Yang Berhormat Menteri untuk menyampaikan cendera kenangan. Dijemput ahli panel kita yang pertama, Yang Berbahagia Datuk Masna Mat Saleh. Dipersilakan Puan Zazila Roslan. Cik Helen Leong Xiaoping. Puan Suryani Binti Antin. Dan juga moderator kita, Dr. Imelda Albert Gisip.
Majlis sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli panel bual bicara sempena Hari Wanita Antarabangsa 2021. Sidang hadirin dihormati sebagai tanda penghargaan kepada tetamu-tetamu kehormat yang sudi meluangkan masa pada hari ini. Majlis dengan sukacitanya menjemput yang berusaha, Puan Pengarah kami, Puan Rusna Kuyung, untuk menyampaikan jenderamata yang merupakan produk daripada usaha wanita di bawah bimbingan Jabatan Hal Ehwal Wanita. Dipersilakan untuk menyampaikan kepada yang berbahagia Tuan Lee Chun Kiong, Setiausaha Tetap Kementerian. Seterusnya, kepada Pembantu Menteri kita yang berhormat Datuk Julita Mojungki. Dan juga oleh kerana Datuk Masna pernah menjadi mantan pengarah, produk usahawan wanita juga rasanya kami ingin berikan kepada Datuk Masna. Dan juga tidak ketinggalan, produk usahawan wanita ingin kami perkenalkan kepada yang berhormat Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Bolehlah yang berhormat mempromokan wanita-wanita, usahawan-usahawan wanita di bawah bimbingan JEWA, dan juga buah tangan daripada Jabatan Hal Ehwal Wanita untuk yang berhormat Menteri. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua tetamu kehormat kita, dan kita berikan tepukan sekali lagi kepada para tetamu kehormat. Sidang hadirin yang dihormati, kehebatan empat panel pagi tadi tidak dapat kita nafikan dan mereka telah kita berikan sedikit cendera kenangan. Namun kami tidak pernah lupa akan sumbangan para wanita wajah serta hebat yang berada di dalam dewan ini. Sumbangan datuk-datuk, datin-datin, puan-puan dalam melakar kejayaan wanita negeri Sabah tidak pernah kami lupakan. Sudilah kiranya sebagai tanda penghargaan yang kecil di mata kami ini berbanding jasa serta sumbangan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin selama ini. Dipersilakan.
Semoga kemanisan coklat dan wangian daripada bunga itu dapat mengingkat silaturahim dan kekuatan wanita-wanita di negeri Sabah ini. Semoga semuanya menjadi kenangan manis pada sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021. Dengan penyampaian cenderakan itu tadi, maka sempurnalah majlis perasmian sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021. Namun majlis ingin merakamkan gambar semua bersama dengan Yang Berhormat Menteri dan juga wanita hebat negeri Sabah yang berada di dalam dewan ini. Dijemput jurufoto untuk mengambil gambar daripada atas pentas. Kita rakamkan suasana pada hari ini bersama dengan Yang Berhormat Menteri dan tetamu-tetamu VIP. Kita duduk dahulu, kemudian kita baru buat sesi berdiri dan bersama-sama memegang bunga. Okey, kita rakamkan gambar kenangan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021. Cabaran datang, cabaran pergi, segalanya tabah kau hadapi. Semenjak lahir ke dunia sehingga... Okey, apa kata kita ambil secara berdiri masing-masing para wanita memegang jambangan bunga yang telah kita berikan. Dipersilakan. Yang terus mengalir. Dan apa kata kita berikan laungan Choose the Challenge untuk kita rakamkan. Satu, dua, tiga. Choose. Tak kuat. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Demikianlah berakhirnya majlis perasmian sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021. Kami di pihak penganjur menggantung harapan setinggi gunung. Semoga sesi bual bicara serta kata-kata semangat dari Yang Berhormat Menteri pada hari ini menjadi penguat semangat para wanita hebat negeri Sabah untuk terus maju mengorak langkah. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan atas kekurangan dan keterlanjuran sepanjang majlis berlangsung. Majlis kini diteruskan dengan jamuan tengah hari. Majlis menjemput dan mempersilakan para hadirin untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Dengan itu, tugas saya berakhir di sini. Sekian wabillahi taufik. Semoga berjumpa lagi di acara-acara Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah yang akan datang. Sekian.